Ya, baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita ya. ke daerah Temburong bersama dengan Siti Izawati. Ya, Assalamualaikum Siti Izawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar Izawati, sihat? Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah ya, masing-masing rakan-rakan kita ini di ketiga-tiga daerah, di kedua daerah tadi sudah pun berkongsi berkenaan dengan persediaan mereka menjelang bulan Ramadan ini nanti ya. Kalau Izawati sendiri sudah membuat persediaan menjelang Ramadan ini? Ya, Alhamdulillah, rasa bersyukur kerana pada bulan ini dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang pastinya dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kalau saya sendiri sudah awal seminggu sebelum sudah pun membuat persiapan dari segi untuk apakah makanan yang akan kita ni buat menu ketika bersahur. Sudah dialih-alihkan tu macam kalau daging, alih-alih kat dalam ada ziplock lah kita ni simpan di dalam freezer supaya kita ni tahu apa kan kita ni masak sahur nanti dan apa yang akan di masak untuk juadah bersungkai. Alhamdulillah, Alhamdulillah lebih bersistematik ya. Macam mana Izawati mendidik anak-anak untuk menjalani ibadah puasa ni? Ya, Alhamdulillah, ianya bukan satu perkara yang mudahlah, tapi insyaAllah kita ni akan dapat mendidik dorang walaupun kata orang dalam sehari itu belum dapat apa noh, dia juga kita ni dapat memaksa, tapi insyaAllah setakat mana mereka dapat bertahan setakat di sana dululah untuk mempelajari dan mendidik dorang ni untuk berpuasa. Tapi insyaAllah akan kita ni didiklah mereka ni untuk menunaikan ibadah puasa. Kita ni ceritakan apa yang diorang dapat kalau diorang berpuasa. Betul, betul. Itulah yang dalam fikiran lah masa ni pun sudah juga diberitahu arah diorang. Jadi diorang semangat lah. Okey, karangnya mau bangun sahur tak kita ni ni. Oh, kita ni bangun sahur. Apa akan dimakan? Sudah disimpannya tu alih-alih. Tahu diorang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Perlu ya, kita ni mendidik itulah ya. Tugas dan juga tanggungjawab ibu bapa ya, memastikan anak ini menunaikan kewajiban sebagai contoh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya. Ya, Alhamdulillah. Izawati, dari daerah Temburong, bahan yang dibawakan pada pagi ini apa ingin kita saksikan bersama dan mungkin ada perkongsian informasi semasa, kita serahkan kepada Izawati, silakan. Ya, terima kasih Wali Umul dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan habis kita menyaksikan siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, keadaan cuaca pada ketika ini cerah dan apa yang kita harapkan apapun juga urusan dan perancangan habis kita pada hari ini akan dipermudahkan semuanya. Baiklah Auda, dari daerah Temburong pada kali ini telah pun menyediakan bahan mengenai dengan majlis penyampaian sijil tauliah kepada amil-amil. Jadi apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Majlis Ugama Islam telah pun mengadakan majlis penyampaian tauliah amil zakat fitrah dan zakat harta kepada amil-amil yang dilantik seluruh negara bagi tahun 1443 hingga 1444 Hijrah serentak di keempat-empat daerah. Bagi peringkat daerah Temburong, majlis telah pun diadakan bertempat di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Hadir selaku tetamu kehormat majlis, Yang Mulia Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku Ahli Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Dalam ucapan alu-aluan semasa majlis, Yang Mulia Awang Ruslan bin Haji Sulaiman, pemangku Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburong, menjelaskan mengenai dengan tujuan penyampaian sijil-sijil tauliah lantikan sebagai amil. Majlis ini juga adalah sebagai syiar ugama Islam yang memperingatkan umat Islam bahawa tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia dan ada kewajipan mengeluarkan zakat fitrah di dalamnya. Dan sementara amil daerah Temburong, 26 orang dan 12 kawasan. Yang mulia tamu kehormat, jemputan-jemputan khas para amil hadirin hadirat sekalian. Perlaksanaan majlis penyampaian tauliah kepada amil pada tahun ini adalah berbeda dengan perlaksanaan majlis-majlis yang diadakan pada tahun-tahun lepas. Pada majlis-majlis penyampaian tauliah amil yang terdahulu,
Ia selalunya diadakan secara berpusat di daerah Brunei Muara, sama ada di Jami' Asri Hasanil Bulqiyah atau masjid-masjid yang lain. Tetapi pada tahun ini, ia diadakan serentak di keempat-empat daerah. Dan untuk daerah Brunei Muara, ia diadakan di dua buah masjid berasingan. Di samping itu, selepas majlis penyerahan tauliah ini, akan diadakan sesi taklimat ringkas bagi memperkenalkan inisiatif Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei kepada kesemua amil mengenai kaedah merekodkan dan melaporkan transaksi-transaksi rekod penerimaan hasil kutipan zakat fitrah dengan menggunakan Excel spreadsheet software program. Kaedah merekodkan dan melaporkan transaksi-transaksi penerimaan hasil zakat fitrah ini akan memanfaatkan penggunaan sistem teknologi maklumat yang sedia ada, yang mana ianya akan menggantikan tata cara penyediaan laporan kutipan zakat fitrah yang sebelum ini telah dilaksanakan secara manual dan mengambil tempoh penyediaan yang lama. Antara lainnya, kaedah ini akan dapat membantu mempermudahkan dan mempercepatkan lagi tugas-tugas para amil dalam menyediakan laporan kutipan hasil zakat fitrah. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil tauliah kepada amil-amil yang disempurnakan oleh tetamu kehormat majlis. Sisi taklimat ringkas juga diadakan bagi memperkenalkan inisiatif Jabatan Majlis Ugama Islam kepada semua amil mengenai kaedah merekodkan dan melaporkan transaksi-transaksi penerimaan hasil kutipan zakat fitrah dengan menggunakan program Microsoft Excel Spreadsheet. Alhamdulillah, pada pagi ini majlis penyampaian sijil-sijil tauliah kepada amil-amil seluruh negara telah pun dilaksanakan, yaitu bagi daerah Temburung berpusat di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Pada tahun ini 26 orang amil telah pun dilantik dan 12 kawasan. Mudah-mudahan dengan lantikan amil-amil ini akan memudahkan orang ramai bagi menjalankan kewajipan dalam mengeluarkan zakat fitrah pada tahun ini. Dan juga diharapkan kepada amil-amil supaya akan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai amil dengan penuh amanah dan jujur, insyaAllah. Orang ramai juga akan dapat menggunakan dua kaedah pembayaran zakat fitrah secara online, iaitu melalui BIBD QuickPay dan sistem perkhidmatan e-zakat BST. Perkhidmatan berkenaan akan dapat digunakan mulai 1 Ramadan sehingga 28 Ramadan 1443 Hijrah. Perkhidmatan pembayaran zakat fitrah secara online ini mula diperkenalkan pada tahun lepas dan merupakan inisiatif Jabatan Majlis Ugama Islam dengan kerjasama beberapa agensi perbankan dan juga syarikat telekomunikasi di negara ini. Ya, alhamdulillah Auda, itu dia tadi kita telah pun menyaksikan bahan yang telah pun disediakan mengenai dengan majlis penyampaian sijil tauliah kepada amil-amil. Jadi Auda, esok ketani akan melangkah ke bulan Ramadan, sama-samalah ketani merebut peluang ataupun meraih, kerana bulan Ramadan adalah bulan yang banyak dijanjikan untuk ketani meraih pahala dan meningkatkan amal ibadah ketani. Mudah-mudahan amal ibadah yang ketani lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Auda, dengan bahan dan juga maklumat yang telah pun kita kongsikan, setakat di sini saja dulu kami dapat bersama dengan Auda. InsyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekarang kami serahkan kembali bersama Wali Umul dan Nur Intan. Silakan.